Oke, mari kita bikin salad ikan. Ini bumbu basicnya tuh bumbu somtam ya guys. Tinggal tambahin tomat, kacang panjang, sama potongan jeruk, lemon. Ini aku bejek-bejek kayak gini biar kecampur rata semua. Nah, jadi kalau udah tercampur rata kayak gini, aku tambahin sedikit gula, sedikit aja karena kemarin pas bikin bumbu somtamnya aku nggak pakai gula. Ini langsung aku aduk-aduk rata biar kecampur rata semua. Ini untuk ikannya aku pakai ikan grade khusus sashimi ya guys ya, khusus sashimi. Jadi bukan ikan sembarangan yang cuma diambil dagingnya aja. Jadi ini khusus banget buat sashimi. Jadi kalau buat kalian yang mau bikin, pastiin kalian pakai ikan yang khusus sashimi, jangan yang sembarangan ya, karena takut kena bakteri atau hal-hal yang gak diinginkan. Oke, terus ini aku campurin sama air jeruk lemon. Ini aku aduk rata lagi sampai tercampur. Oke, ini udah tercampur rata, mari kita sajikan. Di sini aku sajiinnya pakai bihun khusus somen ya guys. Ditambah untuk lalapannya aku pakai lalapan caisim ya guys ya. Jadi begitulah resep dari rujak ikan aku, rujak sashimi deh aku sebutnya. Soalnya di Thailand kan ada yang kayak gini. Kalau kalian mau coba, silahkan coba.